Berarti semua itu waktu pas tidur dong gorok satu-satu. Enggak. Sudah posisi bangun. Iya. Tapi semua tidak sudah duduk. Siap juga mau kabur. Mau kabur, tapi mereka kepung di dalam. Dikepung. Terus digorok. Digorok. Begitu. Jadi kulihat dong digorok itu. Sempat saya lihat. Hah? Sempat saya lihat. Digorok pakai parang gitu. Iya. Jadi dibanti langsung di dalam. Di dalam tenda tuh, makan waktu itu jam 4 itu sudah terang tuh. Sudah agak terang kan, Dek? Agak. Sudah agak terang. Agak-agak. Jadi sempat dong berdiri, Bapak dari tidur, bangun dari tidur baru dong gorok satu-satu gitu. Dia gorok satu-satu dari ujung sampai ujung. Nah, kemungkinan itu karena dia tinggal digorok tuh karena sudah lari. Iya. Belum sempat sampai di dia karena dia kan di ujung katanya. Kok di ujung toh? Iya, jadi tidak sempat sampai di dia, dia sudah lompat duluan keluar ke tenda itu. Tapi kok lompat tidak dikejar deh? Tidak. Sempat dikejar sampai itu center-center ngikut. Ah. Oh, cari kok? Cari saya center-center. Tapi kok sembunyi di bawah jurang itu? Sembunyi di sampai saya sembunyi di semak-semak itu sampai ada yang kasih tahu. Setelah sembunyi ini jadi harus naik lagi di sini. Naik lagi di atas bukit. Ada yang tahu? Ada yang iya, seperti suara. Oh, dia ada yang tuntun dia. Kamu harus naik di bukit. Sembunyi di atas. Sembunyi di situ. Ada yang bisik ya. Sampai semua sudah gemetar ini. Dingin. Saya paksa naik. Dia ini gini, sepaksa naik, sepanjat naik saya. Setelah sekitar jam 7 itu, semua sudah enggak ada. Itu. Dan setelah kamu lari dari camp itu, selang berapa hari baru aku turun cek lagi ke camp? Langsung pagi itu. Pagi itu kok turun dari bukit turun lagi ke camp. Kok baru kau lihat mereka semua meninggal? Semua sudah digorok. Digorok. Kau lihat keadaan masing-masing di dalam camp tuh sudah tidak bernyawa semua. Sudah. Nah, baru kau cek HP apa sudah tidak ada. HP semua sudah enggak. Laptop tidak ada. Tapi pakaian-pakaian masih ada. Semua masih ada pakaian. Dengan mayat yang bergeletakan dalam camp semua situ. Darah semua di dalam. Terpaksa saya ambil aja itu sarung, sleeping bed, sama. Jadi darah semua sudah menggenang. Darah di dalam. Ya kan orang kalau bikin camp pasti alas semua, pasti alas papan. Terpal toh. Papan terpal. Iya. Papan sama terpal. Jadi air kan darah menggenang di situ toh.